Berikut ini cara mengaktifkan caps lock dan cara mematikan caps lock di iPhone. Jadi untuk kalian yang pakai iPhone, dia ada dua pengaturan untuk caps lock, ada yang auto dan manual. Kalau manual seperti ini ada tombol caps locknya. Kalau misalnya mau ngetik huruf besar, nah seperti ini. Kalau kalian yang ingin huruf besar semua, nah ini belum aktif pengaturannya. Jadi untuk mengatur yang auto, kalian bisa seperti ini, buka pengaturan. Nah, dari pengaturan iPhone ini, gulir ke bawah, pilih umum. Kemudian pilih yang ini, papan ketik. Nah, ini ada aktifkan huruf besar. Kalau kita lagi ngetik seperti ini, nah, ketuk dua kali di sini sehingga simbolnya seperti ini, itu huruf besar bisa kita ketik semua. Atau untuk mematikan auto caps lock-nya yang ini, huruf besar otomatis. Nah, itu dimatikan. Jadi kita ketik awalannya itu tidak ada huruf kapital lagi. Jadi seperti itu. Itu saja, semoga bermanfaat.